Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Surya Tugenpil. Oke teman-teman sekalian ya, kali ini saya akan berikan tutorial ya, bagaimana agar sambungan kita ini ya, sambungan-sambungan kita ini bisa menjadi sehat. Salah satu faktor ialah ya teman-teman, tumbuhnya tunas-tunas ini ya. Jadi tunas-tunas seperti ini teman-teman, ini kan banyak ya. Maka apabila ini tunas-tunas ini tidak kita bersihkan, maka sambungan-sambungan kita ini ya teman-teman, ini akan terhambat pertumbuhannya teman-teman. Maka kita harus bersihkan ini teman-teman ya, jangan sampai ada yang tumbuh. Kita upayakan bersih-bersihnya. Kalaupun nanti ada yang mati teman-teman, tinggal memotong ya, memotong salah satu ini batangnya untuk kita sambung kembali teman-teman. Kalau memang disediakan dari awal satu seperti ini teman-teman ya, jadi untuk cadangan apabila yang ini mati, kita bisa sambungkan di sini teman-teman ya. Nah, ini betul-betul harus kita bersihkan teman-teman, sehingga apa, sambungan kita itu betul-betul maksimal. Nah, kita buka teman-teman ya. Ini masih banyak ini di bawahnya, contoh seperti ini teman-teman, ini masih banyak tunas-tunasnya ini. Nah, ini kita harus bersihkan semua ini yang baru, agar tidak menghambat pertumbuhan. Karena apa, begitu tunas-tunas baru itu banyak yang tumbuh, jadi terhambat makanannya yang harusnya lari ke sambungan, dia akan diambil oleh tunas-tunas yang baru tumbuh teman-teman ya. Nah, ini sudah hidup ya teman-teman. Ini seperti ini teman-teman. Ini karena apa, akan terhambat karena di bawahnya itu sangat banyak itu tunas-tunas baru atau kecil, yang itu sangat mempengaruhi pertumbuhan sambung pucuk kita ini. Dah hidup ini. Ini sudah hijau semua teman-teman. Tapi alangkah baiknya ini belum dibuka. Nah, ini tunas-tunasnya banyak ini. Nah, ini kecil-kecil seperti ini teman-teman ya. Ini kita harus rajin teman-teman membukanya agar sambung pucuk kita betul-betul maksimal dan cepat ranting. Rantingnya. Nah, ini mati ini. Teman-teman, ini mati ya. Mati. Tidak apa-apa. Ini kebetulan sudah tiga warna ini. Kuning ya, merah dan putih. Ini lagi ya teman-teman ya. Ini sangat mengganggu teman-teman ya, sangat mengganggu. Maka ini harus kita buang agar tidak ini mengganggu sambungan yang ada di dalam ini teman-teman ya. Kita buang. Intinya teman-teman ya, jadi semua yang tunas-tunas baru itu harus kita bersihkan. Kecuali teman-teman mau menyisakan satu, itu pun jangan di los sampai maksudnya jangan di los sampai harus dipotong teman-teman ya. Nah, ini hidup semua walaupun dua teman-teman ya. Ini bahayanya jamur ini, kita harus semprot fungisida. Ini sudah hidup nih teman-teman ya, jamur. Nah, ini kalau sudah bersih seperti ini, kita pun mau melakukan pemupukan awal tuh nggak masalah teman-teman ya. Lakukan pemupukan awal apa nggak masalah. Nah, ini sudah hidup semua ini teman-teman. Nah, ini kalau kita biarkan berapa lama lagi tuh lambat kita membukanya, mati teman-teman, karena ini sudah banyak penyakit ini, putih-putih ini teman-teman. Walaupun daun-daunnya ini sehat teman-teman ya. Nah, ini yang utamanya ini teman-teman, entres-entres ini, entres-entres baru ini sebagai penghambat terhadap perkembangan sambung pucuk yang kita lakukan ya teman-teman. Untuk seperti ini bisa kita semprot dengan fungisida nanti teman-teman ya. Lagi seperti ini ya teman-teman ya. Ini medianya akan terbatas nih, bahkan sedikit ini medianya. Jadi sambung pucuk ini walaupun hidup semua nih teman-teman ya. Nah, ini karena akibat terlalu banyak curah hujan teman-teman ya, jadi hitam seperti ini. Banyak curah hujan sambungan kita. Nah, ini harus kita buang juga kalau hitam seperti ini. Ini saya buka 3 hari yang lalu teman-teman ya, tapi karena kena air hujan ini, maka jadi menghitam. Nah, ini sudah hidup teman-teman. Gak sudah hidup semua. Ini tinggal maksimalkan, nanti kita akan ganti pot dengan yang bagus. Ya, ini walaupun kecil nanti akan maksimal. Ini 3 warna teman-teman, kecil ini ya.
teman-teman. Ini banyak ini tunas-tunas yang menghambat pertumbuhan, karena ini sudah jelas-jelas hidup ini. Sudah jelas-jelas hidup nih teman-teman ya. Nah ini udah hidup nih teman-teman. Tuh banyak ini. Ini lagi. Nah ini ya. Jadi ini karena ini belum kita buka, tapi yang harus kita ingat, kita tetap harus membuang tunas-tunas yang ini teman-teman ya. Membuka tunas-tunas ini, membuang ini ya. Nah ini berbahaya sekali teman-teman, akan sangat mengganggu terhadap pertumbuhan sambung pucuk yang ada di dalam sungkup ini. Oke teman-teman sekalian ya, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di channel Adi Suryat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.